Assalamualaikum semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Bertemu lagi bersama saya Novi. Di video saya kali ini saya akan membuat sebuah tutorial tentang parfum juga. Bagaimana cara membersihkan botol yang sudah terpakai. Ini botol parfum refill. Dua-duanya sudah pernah terpakai. Ini ada bekasnya ya. Jadi nanti saya akan menunjukkan bagaimana cara mencucinya sampai harum parfum yang lama hilang dan bisa kita ganti dengan harum parfum yang baru. Ini juga bekas botol parfum ya. Jadi yang kita perlukan di sini ada suntikan seperti biasa. Ini alat suntik parfum. Terus ini untuk membersihkannya saya pakai alkohol, tapi bukan pakai absolut. Kalau absolut khusus untuk campuran parfum. Untuk mencuci botol parfum saya pakai alkohol yang lain, yaitu saya pakai metanol. Terus ini ada absolut juga. Oke, kita langsung aja. Metanolnya saya pakai yang begini ya, terus dibolongin atasnya supaya enak ngambil. Ini saya ambil contoh dulu botol spray ya, atau botol semprot. Ambilnya nggak usah banyak untuk cuci botol, sesuaikan aja sama botolnya. Karena ini botolnya kecil, saya pakai 2 mili aja. Gini ya, 2 mili aja, terus disemprotkan. Ini mencuci botol ya, dikocok-kocok aja. Disemprotkan sampai metanolnya habis. Oke, sudah habis, buang sisanya. Lalu kita semprotkan yang di dalam sini juga. Ada sisanya ya. Udah kayak gitu aja cara cuci botolnya. Kalau untuk pengisiannya seperti biasa. Lalu kita ke botol oles ya. Ini botol olesnya sudah pernah dipakai. Itu sudah kotor ya. Saya kasih tips cara membersihkannya. Ambil 2 mili juga metanolnya. Kalau botol oles dikocok-kocok aja, terus dibeginikan supaya roll onnya bersih. Ini ada sisanya, kita buang aja. Untuk botol roll on setelah dicuci tadi boleh kita lap dulu pinggirannya pakai tisu supaya bersih ya. Nah sudah. Jadi ini sudah bersih, tadi dibersihkan pakai metanol. Botol spraynya juga sudah bersih dan kita bisa isi dengan parfum yang lain. Oke, saya isi dulu parfumnya. Ini kalau misalnya parfum oles, boleh kita isi langsung. Nggak perlu pakai alat suntik parfum. Jadi langsung tuang aja. Sampai batas begini.
Kelihatan ya? Sampai sini. Gak usah terlalu penuh sampai atas karena mau kita tutup lagi. Nah, karena ini botolnya tadi habis dicuci, setelah diisi kita oleskan dulu. Tuh harum yang baru sudah tercium, jadi harum yang lama nggak tercium lagi, biar botolnya botol bekas masih bisa dipakai untuk mengisi parfum yang baru. Untuk yang semprot, ini botol yang saya cuci tadi botol 15 ml, jadi saya isi parfumnya 10 ml. Ini bibit parfumnya 10 ml. Super mixingnya 0,2. Pengawetnya ya 0,2. Lalu absolutnya sekitar 5 ml ya. Nah, ini botol semprotnya juga sudah saya isi parfum lain. Yang sebelumnya parfum ini BOC, Bulgari Omnia Crystal. Ini tadi saya isi Romantic Wish, Victoria Romantic Wish. Nah, karena ini botolnya bekas, bekas parfum yang lain, jadi harus kita coba dulu. Harus kita semprotkan dulu sekitar 2 semprot sampai tercium harum parfumnya yang baru. Kalau yang botol oles tadi kan dioles dulu, kalau yang ini disemprot dulu. Nih, sudah keciuman harum Romantic Wish-nya. Oke, saya rasa segitu aja untuk tutorialnya hari ini. Oke, saya rasa segitu aja untuk tutorialnya hari ini. Terima kasih untuk yang selalu setia menonton video saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel saya. Assalamualaikum.